Iya, gila, dapat 3, coy. Oke. Fake out. It's all about you and me. Tokega susumu tip-top, no time to start. You are eating me, the bling bling vibes never drop. Snowflakes dance like stars lighting up the block. Boy, give me a... Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bermain Jujutsu Kaisen lagi ya kan. Kita akan coba gacha Gojo lagi untuk yang terakhir kalinya guys. Di sini saya udah ada 7000 exchange token. Dan di sini kita tinggal 3 hadiah lagi ya guys ya. Tinggal 3 hadiah lagi untuk mendapatkan 3 tiket terakhir. Oke, langsung aja guys. 1, 2, 3, oke. Karena kan dari sini dapat tiket gacanya nih, jadi ntar kita alah kepencet. Gacha 3000 cube tambah 1 kali multi, kurang lebih begitu guys. Oke, masih belum dapat. Intinya kita dapat prize poolnya aja. Kalau dapat prize poolnya, udah kita langsung pindah ke sebelah. Tumben nih nggak dapat-dapat coy. Kalau yang ini saya udah nggak nyari hadiah bawahnya soalnya. Hadiah bawahnya udah dapat ini, Phantom Medal sama gulungan. Oke, dapat. Dan yang terakhir, yang kedua ya. Yang kedua, kita langsung reset aja. Lanjut yuk. Oke, langsung dapat. Langsung dapat bawahnya ada. Aduh, bawahnya ada begini ya guys. Bawahnya ada begituan. Phantom Medal sama Piece Recollection. Kita cari dikit lah ya. Mana tuh dapet. Oke, mungkin kita sisain 5000 mungkin guys. Kita sisain 5000 mungkin. Soalnya sayang hadiah bawahnya. Kita belum dapat ya Phantom Medal sama Recollection-nya. Oke, jadi ini eventnya cuma 13 hari guys. Makanya langsung saya kelarin aja lah udah ya. Daripada nggak dapat, ini nggak dapat kayaknya. Nanggung banget ya. Ini kita dapat satu berapa lagi sih? 8, 9, 10. Udah skip aja deh. Iya kan? Takutnya nggak dapat lagi. 6. Ya skip aja dah. 1, 2, udah kita skip aja dah. Oke, kita gas lagi. Dan ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Karena entahlah ya, satu doang hadiahnya. Takutnya dipitiin lagi sama dia. Kita kejar. Ini 5000 harusnya cukup lah ya. 5000. 5000 itu berapa kali nih? 5000, 1000 hadiah guys. Harusnya cukup lah ya. Hadiahnya berapa ini? 1029. Bisa kurang sih sebenarnya, cuman semoga nggak sampai kurang deh. Oke, yuk. Kita lihat mana nih. Wih, dapat coy, prize pool-nya. Prize pool-nya sudah dapat, tinggal piece of recollection-nya ya. Ini kita gas aja, guys, sampai habis. Karena ya udah nggak ada lagi hadiahnya. Udah kelar. Oke. Kayak kita stop dulu. Oh, dia mesti ini ya, mesti direset ya baru dapat. Ya udahlah, kita lanjut dulu, guys. Kita habisi dulu hadiahnya. Sampai dapat piece of recollection-nya dulu. Karena udah hadiah terakhir kan, jadi kita habisin aja. Oke, ayo gas. Tidaknya di atasnya kita habisin dulu. Dapat nggak sih? Belum coy. Masih belum dapat guys. Oke. Belum dapat masih. Sulit juga ya. Udah dapat belum nih? Belum ya. Belum ada dapat kayaknya sih. Belum dapet coy. Hadiah terakhirnya apa? Hadiah terakhirnya jelek. Udah kita habisin sini aja. Langsung kelar. Hari pertama langsung kelar guys. Eventnya. Langsung tamat gitu. Oke. Mana nih gulungan yang gak nemu-nemu?
Udah mau habis itu. Masih belum nemu, coy. Oh, dapet. Gulungannya sudah dapet ya. Tinggal Jujutsu Kristal aja ya. Kita habisin sini aja dah. Habisin Jujutsu Kristal ya. Untuk upgrade skill, guys. Lumayan soalnya. Oke. Okay. Lalu main hoki ya yang sebelum-sebelumnya. Nggak PT. Jadi oke lah. Oke, terakhir 30 dan kita lihat sisa 2. Udah langsung reset saja. Dan sudah kelar hadiahnya. Kita klaim dapat 150 cube, 200 ini dan 1 tiket. Kita lihat tiketnya sudah ada 10 harus. Oke, sudah ada 10. Jadi langsung kita gacha aja. Jadi seperti yang kalian tahu sebelumnya, kayak saya gacha ini biasanya dapat di PT 60, guys. Jadi 60 kali gacha baru dapat char yang di red up-nya. Jadi kita coba akali dengan cara kita gacha banner biasa dulu, guys. Sebagai apa itu kan udah 30. Jadi ini yang ke-40-nya gitu. Kita gacha ini dulu. Jadi ntar 20 terakhir baru di banner gitu. Semoga bisa dapat ya. Semoga ini enggak ada SSR. Semoga ini tidak ada SSR. Jangan ada SSR. Jangan, aduh. Oh, enggak apa-apa. Recollection 1 enggak apa-apa, guys. Kita anggap aja ya, jangan ada fake out di sini. Jangan ada fake out. Oke. Yang ianya sih enggak dapat-dapat Yaga ya. Wih, mantap. Bagus banget recollection-nya. Bagus banget. Kita dapat recollection yang bagus ya. Oke, akhirnya kita masuk ke menu utamanya. Gojo Satoru. Jadi kita anggap ini ke-50, ayo. Jadi yang ke-60 langsung dapat. Gojo, wah, kosong, oke. Jangan ada animasinya. Tidak ada animasinya. Bagus, biasanya saya hoki guys yang begini. Ini masih hari Jumat di hari yang sama dengan video sebelumnya. Yuk, karakternya kuning. Aduh, recollection lagi. Dua lagi recollectionnya. Udah dua sih. Ya, semoga dapat yang baru. Iya, gila dapat 3, coy. Oke. Fake out. Aduh. Fake out-nya tapi begini, Nobara, cuy. Nobara sih bagus ya. Cuman ya. Wah, ini bagus, guys. Oke, ini yang terakhir. Ini gacha terakhir kita di Gojo ya. Bismillah lah. Semoga dapet. Ayo Gojo. Animasi Gojo langsung. Oke, rusak. Black Flash ini sih. Oh, tidak Black Flash ya lah. Fake out padahal lu tadi ya. Tapi tidak Gojo gitu, guys. Tidak Gojo, guys. Apakah ini ada fake out lagi? Nanami. Megumi. Panda. Oke. Aoi, Kaito, Yuji, aduh kayaknya gak dapet sih ini. Kayak tidak dapet sih, aduh kayaknya memang di 60 guys kita dapet ya. Memang gacha di 60 baru dapet. Oke, kita lihat dulu kita dapet si Nobara lagi. Yang dimana Nobara ini bagus banget sih sebenarnya untuk global. Dia elemen apa ya? Ya oke okay lah ya, dapet Nobara. Terus recollectionnya gak dapet ya yang baru ya. Kita dapet ini dua guys, gila banget coy. Dapat 2, oke. Ini kalau terstat jika darah di bawah 50% akan dapat evasion, oke. Terus siapa lagi tadi? Ini. Oh, ini lumayan juga. Kita lihat limit break. Ini bagus juga ini, guys. Saya nggak tahu tapi nambah apa ini? Ketika bet, bagus coy, ngasih kurs energi ke all allies. 10, oke. Okay. I'll take it. Bagus, bagus, bagus. Terus yang di bawah-bawah kita dapat apa aja? Ini ya. Ini dapat apa sih ini? Apply 35 second. Ih, ini bagus loh. Weh, bagus coy. Ini ternyata pasifnya. Kalau crit. Oke, okay, ini kali ya kasih ke support bagus ya guys. Karena kalau crit. Applies decrease damage taken. Wih, bagus cuy. Oke lah. Jadi di sini kita itu udah habis ya guys. Tinggal begituan. Kita lihat dulu apakah ada yang bisa diklaim.
Entah kenapa, emang kayaknya di 60 ini baru dapet ya. Kalau akun ini, tadi belum lihat. Ya udah, kita cek profile dulu. Karakter mission. Kita coba gacha ketengan terakhir lah ya. Mana tau dapet. Kalau tidak dapet juga, ya sudah lah. Kita buat karakter yang ada saja, guys. Ini apa? Ini kita klaim dulu. Kita klaim dulu. Harusnya di misi sudah habis ini. Coba kita lihat misi di sini udah habis kah? Normal, normal. Oke, ini udah nggak ada yang dapat cube. Ini tadi kan ya? Ini normal. Wah, udah habis semua, cuy. Sudah habis semua exchange medalnya. Kita lihat sini udah nggak ada. Ya udahlah ya. Kita coba ketengan nggak sih, guys? Kita coba ketengan nggak sih? Ya udah, kita coba ketengan lah ya. Karena yang terakhir kan nggak dapat SSR. Mana tahu kita ketengan langsung dikasih si Gojo-nya. Oke, kita lihat. Oke, jangan percaya animasi, guys. Yang terakhir tadi nggak ada SSR ya? Iya kan? Oke, Kento Nanami. Oke, yang terakhir. Apakah dapat? Bismillah. Oke, sinyal... apanya rusak? Apakah dapat SSR ini? Karena biasa kalau gacha single, itunya rusak, itu mau kasih SSR ya? Enggak. Oke, my Zenin. Abis. Abis, apakah ada lagi? Oh, masih ada. 10 doang. Habis ya. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu ya video dari saya. Jadi kita kayak gagal untuk mendapatkannya. Tapi kayak saya bakal berhenti ketika gacanya 60, guys. Karena biasa saya dapat di 60, guys. Jadi nanggung sekali ya. Ini ada set story. Ya, masih banyak sih ini ya tempat farming. Oke, guys, sekian dulu video dari saya. Ada pertanyaan bisa komen. Jangan lupa subscribe-nya, like loncengnya agar kalian dapat notif terbaru dari saya. Sampai jumpa next video. Assalamualaikum, teman-teman. Ya, dapet juga, cok. Di gacha 54, kalian lihat ini jam 1:30 pagi, guys. Kita menggacha, tiba-tiba single, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba black flash, guys. Dan dapat kita single gacha, sudah saya bilang, guys. Akun ini tuh kayaknya dapatnya itu di hampir 60 gacha gitu, guys. Akhirnya kita dapat Gojo purple. Wah. Jadi tidak mengecewakan kalian kan? Oke, okay. Thank you teman-teman.